Testing, testing, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Testing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa orang pertama yang bersama dengan saya? Testing, boleh dengar? Testing 1, 2, 3. Siapa yang bersama boleh check mic sound? Testing 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Muhammad Safwan, orang pertama. Waalaikumsalam. Boleh dengar? Ya? Wan Nur Syuhada is watching. Boleh dengar? Waalaikumsalam warahmatullah. Ni Amriza, waalaikumsalam. Boleh dengar? Ya? Saya nak check suara dulu. Sound clear ke? Ha? Di mana anda berada, boleh maklumkan? Hazizul, di mana anda? Zairi, Zainuddin, waalaikumsalam. Nur Fatihah, waalaikumsalam. Rawang clear, bagus. Moku Ashraf. Ya Zaimi, sahabat saya daripada Yadim dulu. Waalaikumsalam. Gloucah Ray. Oh, Gloucah Ray. Salam. Sound okay, Putra daripada mana? Devi Effendi, clear. Noria, alhamdulillah. Jaja, hai. Hai, waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat. Jaja di mana? Faiz Madali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami pembangkang kekal UMNO. Waalaikumsalam. Patricia Erni, waalaikumsalam warahmatullahi. Tangkak Johor, alhamdulillah. Clear. Hakim, di mana Hakim? Izlan Yaman, salam perjuangan semua sekali. Ya, boleh bersama saya pada malam ni. Said daripada Nilai, Said Ahmad, waalaikumsalam. Terima kasih. Jaja, kalau ada peluang nanti nak VC, boleh boleh. Nanti Jaja kena request, saya akan transit kuning. Nur Fatihah, apa khabar? Sihat. Alhamdulillah, sihat. Ahmad Wafi, BNYB, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Izwan, AG, waalaikumsalam. Akil Naim, sihat, alhamdulillah. Boleh bersama-sama saya? Kita Kuala Nerus, Jaja, bagus. Hafiz, salam satu Malaysia. Datuk Sulaiman, Karli, apa khabar? Orang Kelang. Wahidah Zakaria, waalaikumsalam. Haikal, oh, Haikal main bola di mana tu? Di Lenggong ke di Larut? Sungai Besar. Oh, esok saya akan pergi ke Sungai Besar insya-Allah malam esok. Sambil-sambil tu boleh share, kita akan bincang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam selamat malam pada semua yang sudi bersama saya pada malam ni. Terima kasih semua yang daripada dekat ataupun jauh, Port De Tamam, Batu Pahat, barangkali Marus Kamarudin daripada Bintulu Sarawak. Sarawak clear ya. Yazira Pekan, alhamdulillah. Marang, Adnan. Nurul Nadia clear dari Kuantan, alhamdulillah. Qayyum, Qayyum duduk Pasir Putih ke duduk sini? Ain Zaini, waalaikumsalam warahmatullah. Said Ahmad Ziman, awal-awal dah minta komen. Sekejap lagi kita komen. Samiah, insyaAllah istiqamah kita semua. Malam ni nak, kalau ramai yang minta, kalau boleh wanita boleh pun ber-VC dengan saya. Boleh juga, saya nak rakan-rakan kita daripada Pakatan Harapan. Tak kiralah anda PKR ke, Parti Bunga Raya ke, Parti Amanah ke, ataupun anda mewakili DAP, kita boleh berdialog secara harmoni. Kita ingat, jaga bahasa, jaga adab, jaga akhlak. Yang bagi komen, yang nak bervisi dengan saya, pastikan jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kesat. Kita nak berbincang berkenaan dengan isu-isu yang menyentuh umat Islam hari ini. Dan saya pilih hari ini, malam ni, mungkin kita nak bincang sikit pasal tabung haji. Isu tabung haji ni isu yang besar. Yang boleh kita bincangkan kerana dia menyentuh soal yang amat dekat dengan umat Islam hari ini.
Sambil-sambil tu boleh terus share supaya kita kita boleh berbincang dan kita boleh bersama-sama pada malam ni. Ya. Siapa yang nak bervisi pun boleh untuk sama-sama dengan saya. Ya, Nur Hakim dari Pasir Gudang. Pasir Gudang clear. Rose Faizi. Ya, Zara. Puan Zara Shima. Hari tu kata nak visi, tak bervisi. Hari ni boleh bervisi. Ya. Bagi wanita yang nak bervisi, kena sopan-sopan. Ya. Itu kata Sani Sharif. Izzat, betul ke doktor ni cucu Tok Seleha? Saya bukan cucu, cicit Tok Seleha. Tok Seleha tu adalah merupakan moyang saya. Ya. Ros Faizi, selising clear, alhamdulillah. No no Arlif, macam-macam nama sana ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Dr. Hanafi. Mengikut situasi semasa, amat-amat lah membimbangkan cara kerajaan PH menjual aset. Betul-betul. Ini antara perkara yang kita boleh bincangkan malam ni. Sambil-sambil teruskan share. Makin ramai sudah bersama-sama kita ni. Saya kira kita akan mulakan dalam 1-2 minit ini. Sambil-sambil tu boleh ni. Surihani, Kekanda Mujahid. Jangan sebut banyak-banyak sangat nama dia. Tersentak. Dia tadi saya tengok berita sudah pun berada di New Zealand. Kita doakan dia selamat pergi dan selamat kembali. Oh, Haji Tul. Tak clear. Suara tak jelas. Boleh check. 1, 2, 3. Boleh. Putrajaya clear. Masnia, Majidah. Oh, ni semua clear. Kuantan, alhamdulillah. Okay. Hari ini, semalam lah sebenarnya, kita tersentak dengan kenyataan yang berhormat, saya panggil dia Kekanda lah, kerana dia seorang yang lebih tua daripada saya dan dia suka berbahasa diri dia Kekanda dengan Adinda. Jadi Kekanda YB Mujahid dalam soal jawab di parlimen, dia menyatakan secara jelas yang sebenarnya sedikit sebanyak kontradik ataupun berlaku sedikit perbezaan dengan Timbalan Menteri Puan Fuziah, Yang Berhormat Puan Fuziah Saleh, yang mana Puan Fuziah kata tidak akan mempertimbangkan sebarang bentuk usaha untuk menurunkan subsidi haji. Tapi kalau mengikut Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa, beliau membuat pengumuman dan kenyataan di dalam Dewan Yang Mulia, di Dewan Rakyat, di Parlimen semalam, mengatakan bahawa kerajaan sedang mempertimbangkan secara serius melalui tabung haji untuk menggunakan konsep istita'ah. Istita'ah ni satu konsep Islam yang bermaksud kemampuan. Kemampuan ni adalah salah satu daripada syarat untuk menunaikan haji. Jadi mengikut YB Mujahid, kerajaan ataupun tabung haji nak menimbangkan menggunakan konsep istita'ah ini untuk mengurangkan subsidi haji yang sudah mencecah 400 juta keseluruhannya. Dan kena ingat, ini bukan perkara baru. Di bawah kerajaan Barisan Nasional dulu, memang inilah antara keutamaan yang diberikan untuk tabung haji. Kerana kita kena ingat, sebelum kita bercakap soal istita'ah ni, kita kena faham sejarah tabung haji. Saya kebetulan antara buku saya yang terakhir ketika sebelum masuk politik, saya nak tunjukkan. Ini adalah buku, boleh tengok, The Historical Roots of Islamic Finance in Malaysia. Buku tebal, tapi boleh didapati di Kinokuniya. Boleh didapati di kedai-kedai buku MPH. Saya telah mengkaji sejarah sistem kewangan Islam yang hakikatnya bermula dengan tabung haji. Kerana institusi tabung haji ini adalah institusi yang merupakan model perbankan Islam. Saya ingat sejarah dia bermula seawal 1959 lagi. Saya tunjukkan macam mana peringkat awal tabung haji tu. Dalam buku ini saya ada, ini kita buat coffee table book.
Saya nak tunjuk satu gambar yang menarik saya dapat. Dan waktu ini kita kita menemu ramah ramai. Kita menemu ramah ramai tokoh-tokoh awal termasuk pelopornya. Pelopornya iaitu Profesor Tan Sri Engku Aziz. Dan kita cuba untuk memahami lebih dekat apa sebenarnya objektif penubuhan tabung haji ini. Dan ini antara yang menarik. Gambar, kalau boleh tengok gambar ini. Di sini, siap dia tulis ini. Kalau simpan di rumah, kadang-kadang wang si isteri habis diambil si suami untuk kahwin satu lagi. Ini keratan akhbar seawal tahun 1960-an. Dengar. Hello, testing. Boleh dengar? Hello, boleh dengar? Zara? Hello? Kata ada problem? Ya. Boleh dengar? Jadi, antara objektif utama tabung haji ada dua. Pertama adalah untuk menguruskan ibadah haji bagi rakyat Malaysia khususnya umat Islam. Pada tahun 1959, Profesor Tan Sri Profesor Diraja Tan Sri Engku Aziz, beliau menulis satu kertas kerja yang bertajuk Rancangan Membaiki Ekonomi Bakal-Bakal Haji, yang mencadangkan penubuhan sebuah perbadanan untuk mengendalikan urusan orang-orang Islam yang nak menunaikan haji. Memang daripada awal lagi, hasrat untuk mewujudkan sebuah badan ataupun institusi yang fokusnya adalah untuk menunaikan haji, menyelenggarakan orang nak pergi haji. Itu fokus yang utama. Sebab itulah, bila kertas kerja ini dibuat, sebuah jawatan kuasa itu dibentuk seawal 1963, ya akhirnya kalau saya skipkan sejarah, terbangunlah Lembaga Urusan Tabung Haji pada tahun 1969, yang mana ada dua objektif utama penubuhan tabung haji. Pertama, untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik bagi menyelenggarakan urusan jemaah haji Malaysia, termasuklah bagi memastikan mereka dapat menunaikan haji dengan segala keselesaan, dengan memberikan perkhidmatan yang terbaik dan dapat membantu juga mengurangkan beban bagi mereka. Sebab itulah idea awal tabung haji ini adalah untuk menggalakkan umat Islam menabung. Kerana daripada menabung itu, tabung haji dapat membantu jemaah-jemaah haji ini dengan menggunakan wang-wang mereka untuk dilaburkan ke dalam pelbagai sektor, perladangan, saham, perniagaan dan sebagainya, yang mampu untuk menjana keuntungan. Dan daripada keuntungan inilah dia dapat membantu jemaah haji untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan yang kedua, objektif dia adalah untuk memastikan pendeposit-pendeposit ini mendapat pulangan keuntungan daripada deposit ataupun simpanan yang diperolehi semaksimum yang mungkin. Jadi dua objektif ini kita kena faham. Sebab itulah tabung haji kena imbang antara keperluan menguruskan jemaah haji dan juga pada masa yang sama memastikan pendeposit mendapat pulangan dalam bentuk dividen yang diistilahkan dalam prinsip syarak adalah hibah. Okay? Jadi apabila hari ini Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa, Menteri Agama, mengatakan bahawa kerajaan sedang menimbangkan untuk memperkenalkan konsep istita'ah ini untuk mewajarkan tabung haji, mengurangkan subsidi yang diberikan kepada jemaah haji. Kita kena ingat, hari ini jemaah haji kita hanya membayar RM9,980. Ini adalah charge jemaah haji yang sudah hampir, saya kira, lebih pada 10 tahun. Kerana saya ingat lagi waktu saya menjadi sebahagian daripada anggota pentadbiran kerajaan, tabung haji pernah hampir 3 kali memohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk dinaikkan charge ini kerana kos, bebanan kos itu semakin meningkat. Tetapi Perdana Menteri waktu itu tegas, Datuk Seri Najib tegas, kerana
dia selalu mengingatkan supaya kita memahami dan menghayati apa sebenarnya matlamat penubuhan tabung haji. Penubuhan tabung haji betul untuk kita mencuba mendapatkan pulangan keuntungan daripada pelbagai bentuk perniagaan pelaburan yang sedia ada, tetapi akhir sekali adalah untuk memastikan wang-wang yang dilaburkan ini apabila terjananya keuntungan, keuntungan ini terbahagi kepada dua. Satu, untuk membantu jemaah haji dapat pergi melaksanakan rukun Islam yang kelima ini pada kadar yang kalau boleh yang terendah. Kerana kita tahu bahawa rakyat Malaysia secara keseluruhannya orang Islam bukanlah di kalangan orang yang berada. Tetapi kerajaan mengambil tanggungjawab untuk membantu memastikan tahap kemampuan jemaah haji itu dapat kita pertingkatkan. Maknanya kerajaan juga memainkan peranan dalam memastikan tahap istita'ah itu dapat dilaksanakan. Dan yang kedua, keuntungan ini juga akan dijana dan di sebahagiannya untuk diberikan dalam bentuk dividen ataupun hibah yang dikongsi di kalangan pendeposit-pendeposit ini. Jadi sebab itulah saya tulis dalam status saya, saya tak berapa setuju bila Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawan, Menteri Jabatan Perdana Menteri, mencadangkan supaya kita nak mengurangkan subsidi kepada jemaah haji ini. Maknanya jemaah haji akan datang kena bayar mengikut kos sebenar. Kos sebenar kalau ikut yang terkini seperti mana yang didedahkan oleh YB Mujahid adalah berjumlah RM22,900. Saudara-saudari, untuk orang-orang kampung, dia nak kumpulkan RM9,980 ni pun bertahun-tahun. Apatah lagi kalau nak kumpulkan RM22,700. Dan kita harus ingat, betul istita'ah ini adalah salah satu daripada syarat wajib haji. Kalau kita ingat balik, ada lima syarat wajib haji ini. Selain pada Islam, baligh, merdeka, ada satu adalah istita'ah, kemampuan. Tapi kemampuan ini kita kena faham, kerana Allah sebut walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Maksud dia, dan diwajibkan ke atas orang Islam untuk menunaikan haji dengan menziarahi Baitullahil Haram bagi mereka, yakni bagi mereka yang berkemampuan dalam untuk pergi ke jalannya. Berkemampuan inilah di kalangan ulama berbeza pandangan. Berbeza pandangan dari segi apakah bentuk kemampuan. Ada kata kemampuan dari segi fizikal. Kalau Imam Syafi'i, kemampuan ini dalam bentuk kesihatan tubuh badan, dari segi kenderaan, dari segi kemampuan untuk kita pergi ke sana dan sebagainya. Dalam konteks istita'ah, kemampuan dalam konteks Malaysia, saya sebutkan dalam status saya, apabila kerajaan menubuhkan tabung haji, ini adalah salah satu cara kerajaan membantu rakyat bagi mencapai tahap istita'ah ini ataupun tahap kemampuan untuk pergi menunaikan haji. Sebab itulah tabung haji ini unik. Sebab itulah tabung haji ini dihormati dan kita bangga kerana satu-satunya institusi di dunia yang berjaya, yang mana banyak negara yang cuba untuk meniru ataupun mencedok model ini tapi tak berjaya. Kerana tabung haji ini bukan sangat profit orientation. Bukan hanya fokus dia untuk memaksimalkan keuntungan. Tetapi yang paling penting, matlamat utama adalah untuk menguruskan jemaah haji Malaysia, termasuklah urusan mengurangkan bebanan mereka dengan perkhidmatan yang terbaik pada kos yang paling rendah yang mampu diberikan. Dan caranya ialah tabung haji juga memainkan peranan untuk menjana keuntungan melalui pelbagai bentuk pelaburan dan juga perniagaan. Kalau zaman Kerajaan Barisan Nasional dulu, cara kerajaan membantu tabung haji adalah dengan memberikan peluang-peluang perniagaan, pembelian hartanah-hartanah yang mempunyai nilai yang baik. Contohnya, pembelian tanah di TRX, Segitiga Kuala Lumpur, Segitiga Emas Kuala Lumpur. TRX, waktu itu kalau ingat lagi, Ling Guan Eng, Rafizi memainkan isu ini. Seolah-olah tabung haji menggunakan duit-duit orang Islam untuk bail out, untuk membantu 1MDB. Walhal, saudara-saudari kena faham,
idea asal TRX ini yang sampai hari ini masih kekal, untuk pengetahuan juga Lin Guan Eng baru saja merasmikan TRX, Tun Razak Exchange. Idea Tun Razak Exchange ini tercetus tak kala negara kita Malaysia ini sudah pun terkenal sebagai pelopor sistem kewangan Islam di peringkat antarabangsa. Tetapi walaupun kita sebagai pelopor, kita bukan peneraju. Kita ramai pesaing-pesaing hari ini. Hatta negara jiran kita Singapura, Dubai mempunyai pusat kewangan Islam di negara-negara mereka. London contohnya ada Canary Wharf. Dubai ada Dubai International Financial Center, DIFC. Singapura ada pusat kewangan. Tetapi kita di Malaysia, kita tidak ada satu pusat kewangan khusus. Semuanya berselerak di Kuala Lumpur. Ideanya, waktu itu saya pun terlibat ketika saya berada dalam ISRA di Bank Negara. Kita antara yang perkara yang kita mencadangkan kepada kerajaan supaya diwujudkan satu pusat kewangan, supaya negara kita boleh dilonjakkan sebagai negara yang mempunyai kekuatan untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Melibatkan semua pusat institusi-institusi kewangan, bank, takaful, perlesenan dan sebagainya di satu tempat. Sebab itulah tanah TRX ini begitu bernilai. Kalau nak mengharapkan orang Melayu Islam secara individu membeli tanah-tanah ini adalah amat mustahil. Ya? Sebab itulah apa yang kerajaan cadangkan supaya tabung haji membelinya. Pertama, kalau tabung haji beli, kita tidak akan hilang pegangan pemilikan tanah di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur yang begitu bernilai. Yang kedua, tanah itu sedang dibangunkan untuk menjadi pusat kewangan. Sudah tentu nilainya akan berganda-ganda apabila pusat kewangan ini siap. Dan ternyata apabila kita beli, kerajaan menawarkan harga yang begitu rendah, pada harga 196 juta kalau tak silap saya, 190 juta tabung haji beli tanah tersebut. Yang hari ini walaupun belum siap lagi, nilainya sudah mencecah 400 juta. Dan kalau mengikut Lin Guan Eng yang merasmikan TRX, yang dulunya dia katakan macam-macam, nilai hari ini di tanah di TRX ini sudah mencecah 40 bilion ringgit. Dan hakikatnya dulu pun Jabatan Pelaburan di Jawatan Kuasa Pelaburan dalam Tabung Haji menjangkakan bahawa kalau siap pusat kewangan ini di TRX ini, Tun Razak Exchange ini betul-betul siap, Tabung Haji akan memperolehi sumber kewangan pendapatan yang mencecah bilion daripada hanya sewaan saja. Dan daripada sinilah kita boleh menggunakan untuk menampung kos-kos seperti subsidi bagi menampung, membantu jemaah haji yang nak menunaikan kewajipan rukun Islam yang kelima. Sebab itulah kita kena faham yang matlamat tabung haji ini harus difahami. Sebab itu saya mengajak YB Mujahid ini jangan cepat membuat keputusan, harap-harapnya pertimbangkanlah rakyat, jangan mudah menggunakan konsep syarak tanpa melihat secara holistik, tanpa melihat secara komprehensif. Okey, saya itu sebagai mukadimah saya. Boleh kita boleh berkongsi pandangan, siapa yang nak visi boleh mulakan visi sekarang. Siapa nak visi boleh request. Okey. Sambil-sambil itu tolong boleh sama-sama share kita punya perbincangan ni. Belum ada yang request lagi ni. Saya menantikan okey. Amir Hamzah. Siapa-siapa saja. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, bos. Sihat? Dengar saya lagi, bos. Ya, Zul. Zul, kat mana sekarang? Saya Tanjung Karang sekarang, bos. Oh, bagus. Parlimen okay. Tanjung Karang. Bagus. Baik punya. Okey. Apa yang boleh nak kongsikan? Pandangan? Pengongsian saya ni satu je lah. Pada DAP je lah. Ya. Yeah. Kita tengok sekarang ni, saya tak kata Cina. Saya kata DAP. DAP sekarang ni saya nampak memang agak-agak biadab lah. Kurang hajar.
Dia kalau boleh memang nak jahanamkan bangsa kita. Ya. Yeah. Nak jahanamkan Islam ni. Tengoklah sekarang. Ya. Yeah. Contoh yang saya nampak ahli parlimen saya Tan Sri Omar. Hmm. Kenyataan-kenyataan yang telah Tan Sri lemparkan pada di parlimen kepada Timbalan Speaker. Sepatutnya yeah. bagi pendapat saya sepatutnya pada hari itu juga Speaker ada kuasa untuk keluarkan. So kenapa esok paginya esoknya barulah dia buat kenyataan yang mengatakan Tan Sri Norma digantung 3 hari. So itu saya cakap Cina bila ada kuasa DAP bila dah ada kuasa inilah kalau boleh dia nak jahanam orang Islam kita, dia nak hancurkan orang Melayu. Betul, tapi jadi, kita jangan apa generalize, bukan semua Cina. Sebenarnya ini bangsa DAP. Yes. DAP ini memang bagi saya kurang ajar lah. Sekarang ni dia banyak banyak pijak atas kepala orang betul. Islam. Betul. Betul Mas, betul. Baik itulah. Cukup-cukup biadab. Kita sedih bila, saya cukup sedih bila aset-aset tabung haji mencecah 19.9 bilion nilai aset ini. Yes. Dikeluarkan betul. Daripada tabung haji, diletakkan di bawah SPV, pemilikan penuh Kementerian Kewangan, bermakna Kementerian Kewangan ini di bawah Menteri Lin Guan Eng. Jadi Lin Guan Eng mempunyai kuasa penuh untuk menentukan siapa nak beli, nak jual itu, semua aset-aset ini. Itu saya cakap kenapa perlu letak bangsa bukan Islam ke situ. Jadi itu saya cakap bila DAP ni dah ada kuasa, kita dah nampak. Itu saya cakap kalau orang Melayu, kalau masih tak sedar lagi, saya tak tahu dah nak cakap. Orang Melayu perlu bersatu. Perlu bersatu. Betul sangat. Perlu bekerjasama. Ya. So penyatuan umat yang saya Azri buat ni, memang saya sokong 100%. Kita dah nampak dah DAP dah mula goyang antara PAS dengan UMNO dah mula bersatu. Dah mula bersama. Mudah-mudahan. Jadi itu saya cakap. Mudah-mudahan satu hari nanti di pilihan raya yang ke-15 kita ada InsyaAllah. Kerajaan. Okey, terus istiqomah. Zul, terima kasih Zul. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Okey, siapa lagi yang nak bervisi, saya pun nak dengar pandangan-pandangan anda semua. Omar Abbas nak bervisi boleh. Hari ini kita terbuka tapi pastikan dalam kita berbincang ini jaga bahasa. Ya, Omar, apa khabar? Assalamualaikum, doktor. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Omar daripada mana, Omar? Doktor, saya sekarang ni dekat Jalan Duta. Belakang ni rumah Datuk Sri Haji. Oh ya, ada apa di sana? Ha. Ini rumah parents saya. Rumah oh ya. Okey, apa nak dikongsikan? Saya nak ramai nak cakap tentang ni. Saya nak kongsi tentang MC pada saya lah, MCA dengan DAP. Dia dua-dua mempunyai kehendak yang sama, iaitu yang saya baca lah. Ni yang saya baca, level playing fields katanya. Level playing fields meaning padang yang sama rata. Apa? Kesamarataan lah. Okay, so pada saya duk fikir macam okay, perlukah ada apa cut off period ke untuk kita punya rights ni, apa yang dia sebenarnya yang nak kan? Selagi kita tak address isu ni, benda ni akan pada saya lah akan menimbulkan satu rift lah, satu perpecahan lah. Betul, betul. Antara dengan bangsa Cina, sebab 97% of them kita tahu menyokong this agenda lah. Betul. Kan? So sebab tu orang kita kena bersatu. Kita kena address lah. Pokoknya kita kena address kan. Ya, For the next PRU kita macam mana pun we have to face it and address the issue. That's my personal opinion lah doktor kan. Itu sajalah yang saya nak kongsikan. Okey. Terima kasih banyak awak. Selamat malam. Okey. Assalamualaikum. Salam. Wah, tu baik, bagus pandangan. Siapa lagi yang nak bervisi? Saya bagi peluang yang nak bervisi dengan saya. Harap suara jelas.
kita hari ini itulah apa yang berlaku hari ini adalah kerana orang kita tidak bekerjasama dan tidak bersatu antara satu sama lain. Akhirnya orang lain yang naik kepala atas kita, ya. Okey. Mak Juang. Ya, daripada mana, Mak? Assalamualaikum. Salam. Mak daripada mana, Mak? Daripada Shalam. Shalam, oh dekat je. Shalam. Saya ya, bersama Mak? Dengan Azhari Syari. Oh. Apa? Alhamdulillah, sihat. Ya, Mak. Datuk. Boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, Datuk, apa yang nak dikongsikan? Saya nak kongsikan sebenarnya kat sini, saya terasa teruja bersama dengan Datuk lately ni lah. Kerana tiba-tiba saya punya, terus terang saya cakap ikhlas sebenarnya saya beritahu. Ya. Mula-mula saya agak risau sebab mula-mula kebangkitan pemuda Datuk bawa ni. Mula-mula ikhlas saya cakap, Datuk tak ada masalah eh. Tak ada slow. Masalah. Ah, slow sikit. Tapi lepas lately ni, lepas penyatuan UMNO dengan PAS ni, bertubi-tubi saya tengok. Saya rasa cukup seronok, Datuk. Terima kasih banyak, Datuk. Membangkitkan balik penyatuan UMNO dan PAS. Memang ni kita lah. Kena, kita semua kena bangkit. Ha? Sebab itulah saya apa round satu Malaysia, sebab kita kena turun ke akar umbi, kita kena tiupkan semangat kepada anak-anak muda kita bahawa tak ada pilihan lain kecuali pertama kita kena bersatu, kita kena letak ke tepi ego kita, yang kedua kita kena bersama-sama dalam hal ni sebab negara ni milik kita semua. Kita bukan bercakap soal Islam dengan Melayu saja. Ini milik semua kita. Tetapi kalau apa-apa berlaku kepada macam apa yang berlaku pada rakyat hari ini, semua terkesan. Ya, betul. Cuma saya nak cakap dekat sini, Datuk, lah. Saya punya pendapat. Saya cukup suka setiap kali sebenarnya ceramah Datuk saya ikut dalam live FB ni. Dan juga saya mengikuti dengan Tok Guru Hadi Awang sebenarnya. Saya tak dapat nak bercakap dengan Hadi Awang, tapi kot-kot kalau Datuk boleh sampaikan mesej ni juga. Saya cukup suka sekarang ni Hadi Awang bukan sekadar je mengisikan dalam ceramah-ceramah dia. Dia bukan hanya bercerita tentang semata-mata soal agama, tau. Saya nampak Hadi Awang sekarang ni. Tok Guru ni. Tapi dia membangkitkan juga isu-isu sejarah-sejarah Nusantara. Daripada Melayu kita, Islam dibangkitkan di mana semua daripada. Sebelum ni saya pun tak berapa pasti. Dia cerita daripada kewujudan Filipina sebenarnya asal daripada Manila tu. Daripada perkataan Islam semua. Saya suka-suka. So kalau boleh, Datuk, saya angkat dalam ceramah-ceramah Datuk pun cuba juga bangkitkan isu-isu sejarah Islam yang kedatangan Melayu ni. Saya cukup suka sangat kalau Islam apa kebangkitan Melayu di Nusantara ni lah. Okey, nombor dua, Datuk. Saya cuma nak dapatkan idea untuk kadang-kadang persoalan ni banyak yang ditimbul di kalangan, especially dalam urban now, urban area bukan kawasan rural, untuk budak-budak muda ni. Especially Syalam, saya pun penat nak jawab isu-isu ni. Diorang cakap pasal isu kesamarataan ni. Banyak juga saya cuba protect. Tapi ada tak, Datuk, boleh ceritakan macam mana kita nak convince mengatakan kita ni bukan rasis, tapi isu yang dibangkitkan sekarang terutama dengan isu DAP dan sebagainya ni, isu yang macam mana kita boleh beritahu orang bandar ni sekarang ni pun tahulah, Datuk, yang liberal-liberal ni pun saya pun pening kepala dengan diorang tak ambil tahu. Kadang-kadang diorang tahu bangun pagi, makan, pergi sekolah, balik, tidur, main game dan sebagainya. Dia tahu hidup jadi hidup, padahal dia ni Melayu dan Islam ni. Macam mana saya nak beritahu tentang sebenarnya penting untuk budak-budak muda, especially dekat urban. Masalah di luar bandar ni saya faham sebab diorang tahu susah, diorang pernah mengalami. Tapi yang dah lahir-lahir ni dah orang kaya, anak Datuk ke kadang-kadang anak Tan Sri, diorang ni tak ambil kisah. Macam mana tu, Datuk, untuk pendekatan ni? Ada idea tak boleh saya menceritakan dengan kawan-kawan saya di luar sana ni? Kita tak boleh kecewa dan tak boleh rasa lemah semangat. Sebenarnya ini sebahagian daripada cabaran kita lah, nak memahamkan pelbagai jenis manusia, kan? Sebab itulah kita tengok cara Nabi berdakwah pun, dia macam-macam orang, macam-macam cara. Tapi yang paling penting kita kena fahamkan negara ni ada keunikan dan keistimewaannya. Kita nak memastikan negara ni terus stabil, terus aman, terus harmoni. Tapi salah satu cara nak memastikan ia aman, ia harmoni, ia stabil, kita kena pastikan akar dia tu, pasak dia tu kena betul-betul kukuh. Jangan sesekali kita goyangkan pasak dia. Apa maksud pasak dia? Asas-asas yang telah kita bina dalam perlembagaan. Kedudukan Islam, kedudukan Melayu Bumi Putera. Betul kalau di segi perlembagaan, dalam dunia ni, mana ada semuanya sama rata.
Sebab keadilan itu bukan bermakna semua sama rata. Sebab tu dalam Islam, prinsip keadilan, wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu di tempatnya. Itu maksud keadilan. Orang kaya dengan orang miskin tak boleh kita bagi sama je. Katakan saya ada RM100, saya nak bagi 50-50. 50 kepada orang kaya, 50 orang miskin, berbeza nilaiannya. Kan? Sebab itulah, kita kena fahamkan sama juga dalam konteks Malaysia. Waktu kita merdeka dulu, kita dah sepakat. Kita berkongsi tanah air kita dengan syarat bersyarat. Islam mesti kekal sebagai agama bagi negara ni. Maknanya kedudukan Islam tu tertinggi. Agama lain bebas untuk diamalkan. Tetapi jangan persoal kedudukan Islam itu. Jangan persoal sekiranya bajet negara itu banyak disalurkan kepada pengembangan syiar dengan syariat Islam. Yang kedua, Melayu dan Bumi Putera. Melayu dan Bumi Putera ini mesti ada kedudukan istimewa dalam perlembagaan. Sebab kita kena ingat sejarahnya tanah ini adalah milik Melayu dan Bumi Putera. Tetapi bukan bermakna kita nak menafikan bangsa lain. Yang penting kita nak pastikan kek ekonomi ini dapat dikongsikan secara saksama. Bukan sama rata, saksama. Sebab hari ini realitinya masyarakat kita memang berlaku polarisasi pelbagai. China, okay. India, Melayu, faktornya pelbagai. Dasar pendidikan kita, kita ada aliran China, aliran India, aliran kebangsaan yang sebab sejarah kita tak boleh nak lupuskan begitu saja. Jadi kita terpaksa terima hakikat sekiranya kita tak bersedia untuk membuang ataupun nak menyatukan satu sistem pendidikan ini, kita akan selamanya kita akan berlaku polarisasi. Kalau kita adanya polarisasi ini, kita kena hormat prinsip-prinsip dalam perlembagaan. Maknanya orang Melayu dengan Bumi Putera masih memerlukan pertolongan daripada kerajaan. Masih memerlukan perkara-perkara yang dimaktubkan dalam perlembagaan. Dari segi biasiswanya, dari segi tanah rizabnya, dari segi ekonominya, dari segi perjawatan kerajaannya. Ada kedudukan-kedudukan teristimewa. Tapi itu tidak bermakna kita mengenyampingkan bangsa lain, kaum lain. 61 tahun sebelum ini, sebelum PH merintah. 10 bulan ini dah haru biru. Tetapi 61 tahun BN merintah dulu, tak ada masalah pun. Betul. Ada sekejap je kita ada masalah. 13 Mei 69. Itu pun sebab apa? Sebab tidak adanya dasar-dasar yang memastikan apa yang terkandung dalam perlembagaan itu benar-benar dilaksanakan. Betul. Tetapi lepas berlakunya 1969, barulah Tun Razak ambil alih. Dia merasakan bahawa apa yang ada dalam perlembagaan itu tak cukup. Kita perlu ada dasar yang baru. Dasar ekonomi baru. Dasar pendidikan kebangsaan diperkenalkan, rukun negara diperkenalkan. Itulah yang cara kita nak mengurangkan jurang antara orang-orang Cina dari segi sejarahnya ditempatkan oleh British di bandar-bandar, menguasai kek ekonomi yang lebih besar, India di ladang-ladang, di estate-estate, Melayu di kampung. Profesional tahun 1969 nak cari seorang doktor di kalangan orang Melayu pun payah. Lawyer nak cari seorang orang Melayu pun payah. Tetapi bila kita wujudkan dasar afirmatif, dasar ekonomi ini, alhamdulillah hari ini kita dapat lihat jurang ekonomi itu makin kurang. Bila jurang ekonomi kurang, nilai prejudis kurang. Jadi kita boleh hidup secara harmoni. Sebab itulah bagi saya, kita harus pertahankan perlembagaan. Dan kita kena cari jalan untuk pujuk mereka yang liberal macam mana sekalipun, kita kena fahamkan diorang. Itu bahawa, masalah. Yang liberal ni. Okey Datuk. Satu lagi Datuk. Ini teguran saya dalam penyatuan UMNO dan PAS ni, walaupun saya rasa saya tak pernah rasa, dan sebab saya sebenarnya berpolitik ni, saya minat daripada sejak saya umur, saya time tu darjah 3 lah tu. Darjah 3 saya dah didirikan sebab mungkin kebanyakan ayah saya, tapi hello. Assalamualaikum. Kalau dapat lah Datuk. Ya. Hello. Ya Mak. Dapat lah Datuk? Ya, ya. Okey. Dengar. Okey. So kalau pendapat saya, kalau boleh, dalam isu ni juga, penyatuan UMNO dan PAS ni, kalau katakan successful football dalam, saya cakap kalau apa, kenangan indah dalam politik saya bercakap, inilah paling indah. Di mana bukan kemenangan PRU sebelum ni. Keindahan dalam saya ambil tahu tentang politik ni lah, penyatuan UMNO dan PAS ni, saya rasa kenangan terindah bagi saya dalam sejarah politik saya sendirilah, maksud saya kat sini. Okey, insyaAllah.
Boleh dengar tak suara? Ah, boleh Datuk. Okey Mat. Dalam masa yang sama Datuk, saya harap. Terima kasih Mat. Mat, kita bagi peluang pada orang lain pula Mat. Terima kasih Datuk. Okay, InsyaAllah. Terima kasih banyak dapat. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Semangat semua nak cakap. InsyaAllah. Ya. Okey. Boleh siapa yang nak berbisi lagi? Boleh bersama-sama. Setuju. Syahizah apa khabar? Nurwati Azizul Effendi. Jaga bahasa ya. Emil Zain nak VC boleh. Okey. Siapa nak ber-VC beritahu. Sambil-sambil tu teruskan share. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mizin daripada mana? Nama saya Emil Zain tu actually short form untuk nama panjang yang panjang. Okey, Emil daripada mana? Kajang. Daripada Kajang. Selalu saya mengikuti live, kadang-kadang saya terjun juga masuk live Azri. So adalah kenal-kenal dekat situ. Okey Datuk macam ni sebab ramai yang nak ber-VC dengan Datuk ni. Tapi seriously saya komen sikitlah. Boleh, saya tengok Datuk ni memang style soft spoken. Memang level of politik you, memang you ambil cara pendekatan yang lembut dan soft kan. But it's okay. Yang tu salah satu ciri dalam kepimpinan yang kita perlukan. Takkan semua orang nak berkasar-kasar atau nak berkeras kan Tok? Okay Tok. Macam ni. Ada tiga benda yang saya nak. Dia macam nak cakap pun ya, nak tanya pun ya. Okay. Sejauh mana tahap kesungguhan dan juga penggesaan pihak kita sebagai pembangkang sekarang. Jangan tersilap cakap lah kan. Sebab ada rakyat yang dia macam cakap macam walaupun kita ni macam pembangkang, kita menyuarakan macam penyatuan rumah, you know what not semua ni. Nampak macam kita sedang membiarkan pengikisan. Pengikisan harta serta hak negara, khususnya hak-hak Melayu khasnya dan juga secara amnya ekonomi yang kian dirampas oleh kerajaan sekarang. Okey, yang tu memang kita tak mau cerita pasal jangan cerita pasal residu. Kita cerita pada situasi keadaan sekarang. Yang tu yang nombor satu tu. Yang nombor dua, kita dah dengar sendiri bagusnya bila ada live dengan Dewan Rakyat di Parlimen what not ni. DAP, kita sebut DAP lah. DAP sendiri menunjukkan warna sebenar dengan cara dia membahas dan juga kita sebut macam ni. Anggaran berbilion sedang menjunam dalam kerugian yang dia orang sedang buat. Sebab tu rakyat sekarang ni tengah tengah menilai, bukan menilai lagi, kita bukan menilai, kita tahu situasi sekarang ni memang sedang menjunam. Memang sedang menjunam dan juga yang last sekali tu mungkin nanti you tolong conclude kan sikit kalau nak ikutkan tu banyak benda nak tanya ni kan. Persediaan yang ni soalan yang memang paling crucial. Kita tahu one day kita tak mau tunggu tahun-tahun one day kita akan ambil balik. Kerajaan Melayu kita akan ambil balik. Terutama dengan penggabungan PAS dan juga BN. Okay. Sejauh mana persediaan dan juga kesediaan awal pemimpin-pemimpin yang sekarang ni di dalam blok pembangkang untuk kita nak naikkan Kerajaan Melayu semula dengan penggabungan ni dan menggantikan PH. Sebab apa saya cakap macam tu, Tok? Macam ni. Sejauh mana yang kita dah tengok, Penang tu macam susah nak ambil balik. Alright. Saya rasa dalam Datuk dalam UMNO lebih lama dan tahu senario dia. Kita pun dah ada, macam mana nak cakap, penyakit lama kita dulu. Dulu, waktu zaman UMNO, yang tak mau mengalah dan nakkan jawatan, yang gilakan kuasa. Yang tu kita fakta yang kita kena terima hakikat dan kita kena menerima kenyataan kelemahan kita dekat situ. Jadi sejauh mana kesediaan grup UMNO dan juga PAS untuk kita melantik, bila kita dilantik ni, untuk meletakkan diri kita dalam jawatan-jawatan dalam kerajaan dan juga kami memang nak
ulama dan pendakwah untuk naik dan membimbing Kementerian Agama. Tolonglah ya, buat macam tu. Kita dah jauh. Kita dah jauh sangat dah. Banyak sangat kesilapan. Kita, make sure benda ni kita back on track. Pertama sekali, pertama saya nak sebutkan, kita tidak sesekali menyebut ataupun bila kata penyatuan UMNO Ngapas ni, kita nak mewujudkan kerajaan hanya didominasi Melayu saja. Tidak. Ya, sebab betul, itulah betul. Penyatuan UMNO Ngapas adalah fasa yang pertama. Ya, okay. Untuk mengukuhkan blok pembangkang di kalangan orang Melayu Islam. Sebab kalau dari segi undi popular berasaskan PRU ke-14, UMNO dengan PAS, kita mempunyai undi popular orang Melayu Islam sebanyak 78%. Setuju. Ya. Tetapi kita kena ingat, Malaysia ini bukan hanya orang Melayu dengan Islam saja. Setuju. Eh? Dan kekuatan Malaysia kerana kemajmukan rakyatnya. Jadi apa yang kita nak laksanakan ialah kita juga akan bekerjasama dengan orang yang bukan Islam, khususnya MIC dengan MCA yang masih ada. Yang merasakan juga kesempitan yang dilakukan oleh kerajaan sekarang. Kerana apa yang berlaku hari ini, bukan saja orang Islam yang terasa. Rakyat betul? Malaysia semua yang terasa. Setuju. Kos sara hidup yang semakin mencengkam. Kalau dulu, Pakatan Harapan menjanjikan bulan dan bintang. Kos sara hidup akan menurun. Tapi tidak berlaku. Bahkan betul. makin lama makin teruk. Dan janji-janji Pakatan Harapan tidak tertunai. Dan betul. Kerajaan Pakatan Harapan sampai sekarang tidak menyediakan satu pelan tindakan macam mana nak menjana ekonomi dengan lebih baik. Sebab itulah kesan dia, harga minyak, apa kelapa sawit, CPO jatuh, getah jatuh. Sebab apa? Sebab ego peringkat awal. Bila jadi kerajaan, kita bergaduh dengan China, kita bergaduh dengan Saudi, kita bergaduh dengan macam-macam negara. Kan? Walhal, kerajaan dulu ada sebab. Kenapa, contoh paling mudah lah, kenapa kita sanggup nak jaga panda negara China? Yang setahun mungkin mencecah kita sampai 2-3 juta. Orang kata kita membazir. Tetapi itu yang dipanggil gesture of diplomacy. Maknanya dari segi diplomatik, apa sangat 1-2 juta nak dibandingkan dengan ratusan bilion kesan gandaan ekonomi yang akan terhasil daripada hubungan yang akrab. Betul. Contohnya, bila kita ada hubungan yang baik dengan China. China beli kelapa sawit kita. China beli getah kita. Harga kelapa sawit kita satu peringkat mencecah sampai 4,000 satu tan. Dan peneroka mendapat durian runtuh. Sebulan mereka, income mereka mencecah sampai 2,500 ke 3,000 ringgit seorang. Sekarang ni, diorang punya kesempitan. Saya baru balik daripada Lenggong. Saya baru balik daripada Batu Kurau. Saya berjumpa dengan apa penoka-penoka di sana. Mereka punya income sekarang ni 150 ke 200 ringgit je sebulan. Nak makan apa dengan 150 ringgit 200 ringgit ni? Kan? Ha, ini satu. Betul. Yang kedua, berkenaan dengan ego pemimpin. Sebab itulah kita wujudkan jawatan kuasa. Kita wujudkan jawatan kuasa tertinggi kerjasama UMNO dengan PAS. Jawatan kuasa inilah yang akan memperhalusi bentuk kerjasama bagaimana. Tetapi apa yang saya boleh cakap pada malam ni, sebab ada banyak benda yang saya tak boleh cakap lagi. Kemudian strategi politik. Saya juga terlibat dalam jawatan kuasa tertinggi ini. Betul. Apa yang kita bersetuju antara kedua-dua belah pihak, UMNO dengan PAS, kita kata kita harus bekerjasama pertama kerana ini adalah tuntutan Islam. Yang kedua, ini adalah kehendak rakyat. Rakyat yang mahukan ini. Pergilah mana-mana sekarang. Saya menjelajah banyak tempat-tempat di seluruh Malaysia. Saya baru balik daripada Batu Kurau. Sehari sebelum tu di Lenggong. Ribuan manusia datang dalam ceramah UMNO PAS ini. Sebab apa? Rakyat terpesona, rakyat teruja, rakyat excited. Mereka nak dua parti Melayu Islam ini betul-betul dapat kerjasama. Kerjasama pun jangan kerjasama yang retorik. Tapi kerjasama yang betul-betul tulen. Kerana apa kerjasama ni? Untuk memastikan rakyat yang dapat manfaat. Okay? Yes, jadi itu yang saya boleh komen. Terima kasih banyak. Thank you very much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Boleh siapa-siapa nak berbisi lagi dengan saya? Okay, siapa yang nak komen, pastikan komen-komen anda menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang berakhlak, bahasa beradab. Cuba elakkan daripada menggunakan
menggunakan apa bahasa yang menyakitkan hati dan sebagainya. Okey, saya tengah tengok komen-komen ni, macam-macam komen ada. Bagus, alhamdulillah. Semua mempunyai idea-idea yang bernas. Boleh terus kongsikan supaya lebih ramai lagi yang dapat. Nazrin kata nak bervisi dengan saya pun boleh. Siapa yang di kalangan wanita nak bervisi, saya nak tunggu. Kalau ada orang PH, PKR, PAS, PAN, sorry, bukan PAS, PAN, Parti Amanah Negara dan juga Parti Bunga Raya, hatta DAP pun boleh bervisi dengan saya. Tak ada masalah. Kita boleh berbeza pandangan, kita boleh berdebat secara harmoni, ya. Oh, Sazri pun nak bervisi, okey. So, mereka semua tengah menunggu-nunggu saya ni. Tapi Azri kena minta lah. Kena request. Kerjasama Ibnu Hazmi nak bervisi tapi tak ada. Kena ni. Nazrin nak bervisi, saya cuba invite ni. Okay. Mana Papa Gomo? Okey, Ustaz Azri, bersedia lepas ni saya invite. Boleh request juga Agop Kelang, Dr. Ashraf, orang Melayu bila sudah terantuk baru tengadah berkaitan pemimpin Melayu hilang kuasa. Ya, ini dia biasa berlaku, tapi mudah-mudahan Tuhan masih lagi memberikan ruang kepada kita. Jangan kita tunggu sehingga kita hancur lebur baru kita nak bersatu. Sekurang-kurangnya kita masih ada ruang untuk kita bersama. Saya tengah melihat siapa yang lagi yang nak bervisi. Kenapa saya tak dapat nak add Sir Azri? Kena request sekali lagi Sir Azri. Ini viewers connection fail lah. Tak dapat Sir Azri. Saya cuba untuk bawa ke sini. Okey. Sementara tu boleh terus bagi komen. Terima kasih daripada Melaka, Muhammad Nazir. Oh, semua nak ni. VC dengan Sir Azri. Ya, saya tengah check mana Sir Azri ni. Tak ada dalam senarai untuk saya accept. Ang Hadin. Okey. Kita masih lagi bincang berkenaan dengan isu-isu semasa lah. Tadi saya dah terangkan pasal tabung haji. Rakyat masih tertunggu-tunggu bila hibah nak diumumkan. Zaman kerajaan Barisan Nasional dulu, kita biasanya paling lewat minggu pertama Februari. Biasanya kita akan umum akhir Januari ataupun awal Februari. Ini dah masuk, nak masuk 22 hari bulan, masih lagi belum diumumkan. Jadi kita pun tertanya-tanya apa sudah berlaku kepada tabung haji ni. Ya, mana dia Papa Gomo ni? Ramai yang orang minta nak bervisi tapi saya tak dapat nak accept sebab tak ada request. Okey, siapa lagi nak bervisi boleh? Okey, sambil-sambil tu terima kasih kepada Amirul, Anwar Ismail, Iwan, Safwan, Fasha, yang mana bersama-sama kita pada malam ini. Masih ada masa, pemuda mua. Saya pakai baju pemuda ledang hari ini. Ria, Mimi, saya baru balik daripada Kelantan hari Sabtu lepas. Uh,
komen doktor, adakah UMNO masih anggap bersatu sebagai adik-beradik? Adik-beradik macam mana? Bersatu cuba nak menunjukkan bahawa mereka boleh menjadi alternatif kepada UMNO, tetapi hakikatnya terbukti bahawa rakyat tidak apa, rakyat tidak melihat begitu. Kerana pasti Bersatu dilihat banyak mengikut telunjuk DAP dalam Pakatan Harapan. Sepatutnya mereka lah yang menjadi juara kepada isu-isu Islam dan Melayu. Tetapi ini tidak berlaku. Sebab itulah kita dapat lihat rakyat menunjukkan protes dalam pilihan raya di Semenyih yang baru-baru ini. Di Semenyih baru-baru ini boleh melihat bagaimana di semua saluran orang muda, terutamanya PDM-PDM orang Melayu Islam, dimenangi oleh Barisan Nasional. Parti Bunga Raya, Parti Bersatu kalah di hampir semua PDM-PDM. Dan majoriti yang besar, 1,914 berbanding dengan PRU ke-14, Barisan Nasional kalah hampir 9,000. Jadi ini antara perkara yang apa yang kita harus ingat, bahawa mereka tidak berkeupayaan untuk menjadi pengganti kepada UMNO. Ya. Okey, saya sedang melihat sekarang ni Sungai Besar, insyaAllah. Iwan, esok saya akan pergi ke Sungai Besar. Ada ceramah perdana saya dan Ustaz Idris Ahmad, naib Presiden PAS, akan bersama-sama di pentas di Sungai Besar, insyaAllah. Okey. Thank you, Amirul, Zulkifli Adam. Event every week ada VC, ada FB live ya, every week sekarang. Seminggu sekali lah. From Ledang, Al-Malik, terima kasih. Zulfaka, perplan Tuan UMNO di Sabah. InsyaAllah saya akan ke Sabah bulan depan. Imulzam, jika benar tidak ada undi tidak percaya terhadap PM, doktor pilih di pihak mana? Saya bukan ahli parlimen, jadi saya tak, pilihan saya tidak memberi apa-apa kesan. Siapa yang nak bervisi boleh bervisi. Saya tak, masih tak dapat lihat. Okey. Yang mana? Okey, saya cuba accept visi. Hidayat Harun, pandangan doktor dia hantar. Assalamualaikum Hidayat. Hello, assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Apa khabar? Hidayat daripada mana? Saya daripada Kulai, doktor. Kulai. Okey. Apa yang nak dikongsikan? Okey, doktor. Ada beberapa soalan yang saya nak tanyakanlah. Sebab yeah, sebelum ni pun kita duduk kerjasama dengan PAS. Sebelum ni saya dekat FMD. Dekat FMD. So, kerjasama dengan PAS dekat Kelantan, dekat Pasir Putih, sebelum ni agak kurang memberangsang kan? Ya. Yeah. Kan, jadi tapi alhamdulillah atas kerjasama-kerjasama yang dilakukan, saya nampak agak boleh diterima lah macam sekarang ni. Cuma ada beberapa soalan yang saya nak perlu. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan sekiranya kita mendapat balik tampuk kepimpinan. Sebab sekarang ni ramai sangat dah orang yang lepas saja kalah terus silent. Ya. Kebanyakannya adalah pemimpin-pemimpin lah. Jadi adakah kalau kita dapat balik tampuk kepimpinan, adakah mereka ini akan diangkat kembali? Kan tiba-tiba hujung-hujung nanti kan dah nak, kita dah dapat hujung-hujung masing-masing lah, baru nak merayu, baru nak duduk balik, baru nak cari balik. Kan adakah UMNO sendiri akan bangkit kembali, apa, akan terima orang-orang macam ni? Saya rasa pertama, yang paling penting rakyat. Rakyat yang akan menilai, dan rakyat juga yang akan memilih, juga rakyat juga yang akan menolak. Sebab itulah pemimpin ini kita kena jujur kepada diri kita. Di saat parti jatuh, inilah sebenarnya ujian yang terbaik untuk kita menentukan siapa yang benar-benar ikhlas dan jujur dengan perjuangan. Siapa yang mempunyai nawaitu selain daripada perjuangan membela agama, membela Islam, membela bangsa dan juga negara kita. Siapa hendak projek, sebenarnya hari ini dah projek tidak ada di dalam UMNO. Siapa nak pangkat, pangkat sudah tidak ada. Jadi sudah tentu sekarang ini masa di mana rakyat akan menilai. Dan siapa juga yang nak buat comeback, lebih baik membantu parti ketika parti susah berbanding dengan ketika parti senang. Okey, terima kasih banyak. Okey. Ya. Okay. Okay, ada soalan di satu tu. Ya, ada di satu. Ya, ya, ada. Okey.
Sebab antara yang ditakutkan lah oleh orang-orang budak-budak Melayu, antaranya macam di kalangan PAS sendiri pun, apabila saya jumpa orang-orang kawan-kawan yang memang duduk dalam PAS, yang bukan dekat top level, yang orang bawahan, mereka paling takut adalah bila UMNO menukar tampuk kepimpinan. Maksudnya bila UMNO tukar tampuk kepimpinan, maksudnya mungkin kalau sekarang ni doktor sebagai ketua muda UMNO Malaysia, dan yang paling ditakuti adalah bila tukar tampuk kepimpinan, adakah tampuk kepimpinan yang baru akan menolak PAS. Benda tu paling ditakuti, sebab benda ni pernah, diorang takut sejarah berlaku kembali lah. Jadi perkara-perkara ni, apakah nasihat Datuk untuk mereka yang orang PAS sendiri, untuk kita sama-sama buat kerjasama dengan UMNO dan sebagainya, untuk supaya hubungan ni kekal lebih panjang lagi, bukannya hanya sekadar untuk menangi PRU 15 lepas tu semua hilang. Itu sebaik, paling saya takut ni. Tak, sebab itulah dalam mesyuarat jawatankuasa tertinggi UMNO, timbalan Presiden Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, dan saya juga ada termasuk dalam jawatankuasa ini. Kita bincang panjang lebar, kita sebutkan perkara yang paling asas dalam kerjasama kita bukan kerana semata-mata nak menjatuhkan kerajaan, nak dapat balik mandat rakyat untuk menubuhkan kerajaan baru. Tetapi kerjasama kita adalah kerana, pertama, kerana ini adalah tuntutan Islam, tuntutan Allah. Dan ini adalah kehendak rakyat. Jadi kalau kita meletakkan nawaitu itu, insya-Allah dia akan berkekalan. Tetapi kalau kita semata-mata untuk kuasa, kuasa ini boleh menipu kita. Betul, kita boleh bersetuju kerana kuasa, dan kita boleh bergaduh pun kerana kuasa. Sebab itulah bagi saya, alhamdulillah, berbeza dengan dulu tahun 1974, kita bersatu kerana faktor semata-mata kuasa. Saya melihat kali ini kita boleh lihat momentum ini daripada rakyat. Rakyat yang mahukan kerjasama dan permuafakatan antara dua parti terbesar umat Islam. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey. Semangat masing-masing nak untuk memberikan pandangan yang saya rasa pandangan-pandangan yang amat baik sekali, ya. Bagi kita semua. Ya, saya tengah cuba untuk nak bervisi dengan Papa Gomo. Semua minta bervisi dengan Papa Gomo. Tapi macam mana nak add ni? Tak dapat-dapat nak add. Sebab tak ada dalam senarai add ni. Terima kasih Rizalman. Terima kasih Afif daripada Kulai. Papa Gomo boleh minta sekali lagi. Ya... Razali, terima kasih. Sir Azri, ramai orang minta ni. Pandangan-pandangan yang baik setakat ni daripada semua. Okey, siapa lagi yang nak bervisi? Tak ada, saya nak bawa Papa Gomo pun Sir Azri tak ada dalam senarai kamera. Okey. Tekan lama ni. Saya tekan lama ni. Pin komen ni ada. Yang lain tak ada. Delete komen, block Sir Azri. Itu saja. Minta maaf lah saya ni pun. Tak dapat. Orang lain ada. Okey. Boleh siapa-siapa saja yang nak bervisi, boleh beritahu. Selain pada Papa Gomo. Sekiranya PAS UMNO bekerjasama untuk kerusi Melayu, pastinya mungkin menang. Iyalah, kita kena ada kompromi. Ada yang kita bagi kepada UMNO, ada yang kita bagi kepada PAS. Yang mana UMNO bertanding, orang PAS kena sokong. Yang mana PAS bertanding, UMNO kena sokong. Ya, ya Zara Shima, saya nak VC tapi line teruk. Okey, saya cuba add sekali lagi. Alright. Terima kasih Amazon. Bila invite dulu untuk VC, tekan lama dekat komen. Saya tekan lama tak dapat ni.
tabung haji siapa yang kawal duit keluar duit masuk sekarang. Ialah yang mana aset di bawah tabung haji tu tabung haji lah. Tetapi sekarang ni yang mana berada di bawah Kementerian Kewangan, di bawah SPV, itu di bawah kawalan. Seperti yang kita tahu, Kementerian Kewangan diketuai oleh Lin Guan Eng lah jawabnya. Yeah? Okey. Memang tak dapat Azri punya ni. Okey, sambil-sambil tu boleh terus share. Kita ada masa lagi untuk kita berkongsi pandangan. Isu UEC, ya. Isu UEC sekarang ni, hari tu saya pemuda ada dipanggil ke Kementerian Pendidikan juga untuk memberikan pandangan. Tapi yang saya agak terkilan, yang menemu ramah adalah wakil daripada Persatuan Cina yang memang sudah bias untuk mengiktiraf UEC ni. Ya. Bagi saya, UEC ni adalah satu yang kita tak boleh iktiraf. Kerana dia di luar kerangka dasar pendidikan kebangsaan. Kena faham ya. Kita bukan cakap soal SJKC. Dia ada dua. Ya. Sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil dengan sekolah menengah persendirian Cina, SMPC. UEC ini adalah satu sistem penilaian peperiksaan bagi sekolah menengah persendirian Cina. Yang ini yang diminta untuk diiktiraf. Sekolah jenis kebangsaan Cina adalah termasuk dalam dasar pendidikan kebangsaan. Dia termasuk dalam sistem pendidikan kebangsaan. Sebab itulah anak-anak kita yang belajar di SJKC, dia belajar kurikulum kebangsaan, cuma dia ada additional dalam bahasa Cina. Ada mata pelajaran Cina. Tetapi bila pergi kepada sekolah swasta, sekolah menengah persendirian Cina, dia sudah merombak kurikulumnya kepada kurikulum yang tidak lagi berpandukan kepada kurikulum kebangsaan. Dan yang lebih menduka citakan kita lagi ialah sejarahnya sendiri adalah bukan sejarah tanah Melayu. Sejarahnya lebih kepada sejarah tanah besar Cina. Jadi mana mungkin kita mewujudkan satu negara bangsa, satu Malaysia, negara bangsa Malaysia yang seperti yang DAP kata nak wujudkan bangsa Malaysia. Tapi bangsa Malaysia bercirikan apa? Apakah bangsa Malaysia itu beridentitikan Cina yang belajar sejarahnya daripada tanah besar Cina? Mana mungkin kita boleh mewujudkan satu bangsa Malaysia yang mempunyai keserasian, mempunyai nilai integrasi yang tinggi, mempunyai dasar hormat menghormati yang tinggi. Yang kita impikan supaya satu bangsa Malaysia yang betul-betul menjiwai aspirasi negara ini. Dan ini hanya boleh diperolehi kalau dia melalui proses pendidikan melalui sistem kurikulum ataupun kurikulum daripada sistem pendidikan kebangsaan. Tapi kalau kita masih lagi mencedok kurikulum daripada negara luar, terutamanya tanah besar China, bagaimana mungkin kita nak menjadikan dan mewujudkan negara Malaysia yang kuat, yang berbilang agama berbilang kaum, tetapi paksinya tetap kepada satu bangsa. Kita berbeza dengan negara lain, kita berbeza dengan Indonesia. Bila kata bangsa Indonesia itu terasnya adalah Melayu, Jawa. Dan Indonesia lagi teruk dari segi proses asimilasinya. Mereka tidak mengiktiraf China, India untuk mempunyai identiti masing-masing. Sebab itulah nama China, nama India itu diasimilasikan menggunakan bahasa Indonesia. Mereka tidak boleh ada nama Lin Guan Eng. Mereka tak boleh ada Wong, Chong dan sebagainya. Mereka kena menggunakan nama daripada bahasa Indonesia. Di Indonesia tidak ada sekolah-sekolah aliran China, aliran India. Semuanya sekolah Indonesia. Bahasanya satu saja, bahasa Indonesia. Tetapi kita agak terbuka. Daripada awal, daripada kemerdekaan, bangsa Melayu ini adalah bangsa yang cukup toleran, cukup meraihkan. Dan kita membenarkan adanya pelbagai aliran, China, India dan sebagainya. Jadi atas faktor sejarah juga kita kekalkannya. Tetapi jangan sampai kita menuntut perkara-perkara yang boleh merosakkan dan memporak-perandakan struktur yang ada pada negara kita. Yang ini yang perlu kita pertahankan. Sebab itulah, kalau tanya pergerakan pemuda, kita tegas, kita mengatakan kita tak boleh mengiktiraf UEC ini. Walaupun hari ini secara senyap-senyap, Timbalan Menteri Kementerian Pendidikan mengumumkan
kemasukan ke guru dan sebagainya dengan sijil UEC pun boleh diiktiraf. Ini yang ada masalah sikit. Saya cuba lagi untuk orang yang nak berbisi ini. Arif Hadi, doktor, nanti jika ditakdirkan kita ambil alih balik kerajaan, mana yang bertentangan dengan perlembagaan? Rombak, hapus, dibatalkan. Nak rombak, nak pindah perlembagaan ni, kita kena mempunyai kuasa 2/3. Sebenarnya bukan mudah dah untuk mendapat kuasa 2/3 ini. Sebab itu salah satu faktor. Kalau dulu orang tanya, kenapa kita tak boleh buat hudud? Untuk pengetahuan, untuk melaksanakan hudud, kita kena pindah perlembagaan. Untuk pindah perlembagaan, kita perlu ada 2/3. 2/3 ni maksudnya, daripada 222 ahli parlimen, kita perlu ada 148 orang yang bersetuju. 148 orang. Untuk pengetahuan, daripada kita merdeka sampai sekarang, kita tidak mempunyai jumlah 2/3 orang Melayu Islam saja. Kita mempunyai kepelbagaian ahli parlimen daripada latar belakang yang berbeza-beza. Jadi dalam konteks pindaan perlembagaan, kita perlukan 2/3 itu. Ya? Okey, Reza Nuriman, terima kasih. Angah Todak, terima kasih. Mazlan Mamat Nur, untuk lebih menghidupkan kerjasama penyatuan ini, kalau ada satu logo persefahaman. Itu antara perkara yang kita kita akan bincangkan, tetapi peringkat ini kita buat secara sikit demi sedikit dulu. Ya, ya, Sir Azri, masih tak dapat lagi. Mungkin boleh pinjam handphone Onang ke? Mungkin handphone Sir Azri ini tak boleh. Saya tak boleh nak. Saya tekan lama pun, yang ada pin komen, delete komen, block Sir Azri. Itu saja yang ada. Agok Kelang, memang orang Melayu perlu bantah pengiktiraf UEC, tapi kita hanya boleh bantah, kuasa ada di tangan mereka. Hanifi, betul, ada pelajar UEC yang tak tahu cakap Melayu pun. Saya setuju. Kamal Janji Faik, China, India, kaum yang tidak kena erti bersyukur. Sekali lagi, tak boleh kita generalisasikan. Tak semua orang Cina, tak semua orang India. Kan? Yang hari ini yang harus kita fikirkan, bagaimana nak menghadapi dengan bangsa DAP yang amat chauvinis. Ya? Sir Azri masih tak dapat lagi. Kenapa tak dapat ni? Ha? Okey. Tak dapat. Masih tak dapat. Amirul. Amirul, saya boleh bring, ada. Saya boleh bring on camera, tapi Sir Azri tak ada. Okey. Dulu masa UMNO dan BN dah dapat 2/3. Khairul Azwan, dulu masa UMNO dan BN 2/3 pun orang Melayu tak sampai 2/3. Sebab itu ada perkara-perkara yang melibatkan pindaan perlembagaan, melibatkan kepentingan Islam umpamanya, tak semudah itu untuk kita nak pindah, ya. Okey, Nazrin. Okey, saya cuba invite untuk live. Yap, Moy. Susah cikgu-cikgu nak mengajar bila mereka masuk sekolah menengah, tak faham BM. Oh, ini orang Cina ke orang Melayu ni? Nizam Ranggi, dan keadaan sekarang rasa saya kebanyakan Melayu Islam menahan sakit dalam hati. InsyaAllah, kita doakan dan kita kena sokong penyatuan ummah ni. Reza, okey, siapa lagi yang nak berbisik? Kita ada lebih kurang 20 minit lagi. UFC, okey. Waalaikumsalam, salam semua. Fazilah, terima kasih. Fahmi, Muhammad Syamsuddin, Mujahid nak buat perhimpunan untuk apa itu, doktor? Saya pun tak tahulah dia nak buat himpunan apa. Okey. So, line busy. Okey. Atas nama apa, Sazri? Saya nak invite ni.
Kalau dapat 2/3, apakah kuasa Raja-Raja Melayu harus dikembalikan? Saya setuju. Kita kena tengok balik ada perkara-perkara yang melibatkan kuasa raja yang dulunya pernah dipinda waktu zaman Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kerana kita ingat ke dia pinda itu untuk kepentingan Melayu, rupanya lebih kepada kepentingan dirinya tersendiri. Okey, siapa lagi yang nak berbisik sini? Muhammad Abdul Malik. Tapi tak dapat. Okey. Manjoy, salam. Tak apa, kalah sekarang bukan bermakna kalah selama-lamanya. Raza Ashraf, macam mana cerita Rome Statute? Ini satu lagi masalah kerajaan hari ini. Banyak convention-convention antarabangsa yang mereka cuba iktiraf, mereka cuba ratifikasi, tetapi pada masa yang sama mereka membelakangkan perlembagaan, mereka membelakangkan struktur asas negara, Majlis Raja-Raja Melayu, seperti mana ICERT dulu. ICERT dulu kita tentang habis-habisan, kerana kalau kita mengiktiraf, kalau kita meratifikasi ICERT, kita akan mengikat diri kita secara tidak munasabah dan tidak ada apa-apa keperluan. Kita mengikat diri kita pada satu konvensyen antarabangsa yang akan menyebabkan kita mengikut apa yang kehendak dia. Termasuklah, kalau dari segi ICERT dulu, status Bumi Putera, kedudukan Islam akan terancam. Dan yang terbaru, Statute Rome. Statute Rome ini betullah, ya, kita bercakap soal undang-undang antarabangsa, pengadilan mahkamah antarabangsa yang melibatkan soal genocide. Genocide ini pembunuhan beramai-ramai. Maknanya kalau Malaysia tanda tangan, Malaysia akan terikat juga dengan undang-undang antarabangsa. Kalau Malaysia melakukan genocide, Malaysia boleh dibawa ke pengadilan di mahkamah antarabangsa The Hague. Isunya bukan sangat soal sama ada kita mahu atau tidak mahu diheret ke muka pengadilan. Tetapi isunya adalah apakah perkara sebesar ini telah pun dibincangkan di peringkat Majlis Raja-Raja Melayu. Kerana kena ingat, angkatan tentera kita, ketua angkatan tentera adalah Yang di-Pertuan Agong. Bahkan di Johor, dia ada Johor tentera Johor itu sendiri, Johor Armed Force kalau tak silap saya. Yang mana ketuanya adalah Sultan Johor sendiri. Katakanlah berlaku apa-apa sekalipun dan nak dihadapkan ke muka pengadilan, apakah kita bersedia untuk Yang di-Pertuan Agong ataupun Sultan kita dihadapkan ke mahkamah? Ini melibatkan kedaulatan negara. Inilah perkara yang mungkin di pihak peguam negara, beliau ada hujah yang tersendiri. Saya baca hujahnya, dia kata tafsiran, mengikut tafsirannya ataupun tafsiran di peringkat antarabangsa, raja tidak mempunyai kuasa eksekutif. Jadi raja tidak akan disabitkan ataupun tidak akan dibawa ke muka pengadilan. Cuma ini masih lagi terdedah kepada interpretasi. Persoalan yang asas, apakah perkara ini dibincangkan dengan Majlis Raja-Raja? Bila kata Majlis Raja-Raja, bukan Yang di-Pertuan Agong seorang. Dari segi perlembagaan, setiap sultan, 9 orang sultan ini mempunyai kuasa mutlak, kuasa yang ada pada mereka di peringkat negeri masing-masing. Kita harus merujuk kepada mereka. Dulu waktu Kerajaan Barisan Nasional, apa juga keputusan yang melibatkan kepentingan negeri, kepentingan raja-raja, kita perlu mendapatkan restu, perkenan Majlis Raja-Raja. Saya sendiri pernah membentangkan dalam Majlis Raja-Raja apabila kita nak memperkenalkan Majlis Halal Malaysia. Dan saya kena berdepan dengan 9 orang sultan di dalam pre-council Majlis Raja-Raja. Ini adalah proses biasa. Bukannya kita, dan kita pun tak tahu sama ada menteri luar ni betul-betul brief apa kesan dan apa sebenarnya isu yang melibatkan Statute Rome ini. Inilah sebenarnya isu yang kita sebutkan kenapa dia melangkaui Majlis Raja-Raja Melayu. Okey. Okey, siapa hari ini, saya tak tahulah apa masalah dengan saya punya ni, tak boleh nak bervisi dengan Papa Gomo dan sengah-sengah orang.
Okay. Request pun tak boleh. Ya. Saya tak tahu kenapa. Okay. Muas. Okay. Muas saya boleh try. Musmas. Musmas. Yang mana... yang nak bervisi pun boleh. JMF, betul. Terima kasih Uci. Johor Military Force. Saya tersilap tadi. Johor Army pula. JMF. Terima kasih Hidayat. Terima kasih tadi. Perbetulkan saya. Biasalah dah malam-malam ni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mus daripada mana Mus? Saya daripada Pucung, Seri Kebangan sekarang ni. Berada di dalam kenderaan nak pergi makan sekejap. Oh, tengah bawa kereta ke? Tak. Saya parking. Tak ada bawa kereta. Okay. Belum start lagi ni. Belum jalan lagi. Okey, boleh. Okey, apa yang nak kongsikan dengan kita semua? Okey, pertama tak adalah saya nak terlalu kongsikan lah. Cuma ada dua pertanyaan lah yang kita nak tanya sekarang ni. Sama dah dalam kerajaan baik yang sekarang ada ni. Ataupun mungkin kita akan adakan pilihan raya. Walau alam, kalau berlaku pada tahun ini, alhamdulillah lah. Ataupun berlaku pada tahun depan pun kira okey lah kan. Kita tak tahu, itu kuasa Allah lah. Jadi saya nak tanya dua soalan lah. Sama ada persediaan dalam badan disiplin lah. Maksudnya badan disiplin ni yang ada di dalam kerajaan untuk memantau setiap adun ataupun membuat pemantauan di setiap mana-mana daerah, bahawasanya mereka ni betul-betul menjalankan kerja dan berbakti pada rakyat dengan sebaik-baiknya. Adakah pendekatan ini akan dilakukan pada jentera PAS dan BN? PAS dengan BN sekarang ni ada tak dah merancang untuk membuat pemantauan disiplin ni? Itu satu. Dan soalan yang kedua tentang berkenaan dengan sosial. Adakah tak kisah kerajaan baru dan kerajaan yang terdahulu sudah jadi pembangkang kan, adakah akan ambil langkah-langkah untuk masyarakat ini untuk mengenal sosial ini dengan lebih dekat? Sebab kita tahu media sosial ataupun sosial ni bercampur aduk dengan negara-negara lain. Jadi kalau contoh kita tak nak Wahabi masuk ke, aliran fahaman lain masuk, dia tetap akan boleh masuk juga. Bagaimana daripada sosial? So langkah ni ada tak akan diambil dengan cara teliti, dengan cara baik untuk rakyat? Itulah saya nak tanya pada pandangan Dr. Trump. Okey, terima kasih Mus. Mus, yang pertama sekali, berkenaan dengan pemantauan, memang kaedah yang dilakukan oleh BN, dulu pun bila kita nak pilih calon, kita akan tengok macam mana sentimen rakyat kepada wakil rakyat yang ada. Apakah wakil rakyat menjalankan tugas dengan baik ataupun sebaliknya. Kita akan menilai, dan penilaian itu akan berasaskan kepada apakah dia punya prestasi sepanjang dia jadi wakil rakyat. Apakah menjadi wakil rakyat, dia balik, dia lupa rakyat, dia balik setahun sekali ke, sebulan sekali je ke. Kan? Ini semua akan diambil kira dalam penentuan calon-calon. Lepas tu yang kedua, berkenaan dengan media sosial hari ini adalah satu ruang yang orang kata dunia tanpa sempadan. Dan bukan mudah untuk nak kawal. Betul lah, kita boleh stop macam-macam blog ataupun yang dibuat oleh kerajaan dulu pun, like SKMM dan sebagainya. Tetapi sebenarnya hakikatnya kita tak mampu untuk nak menghalang segala informasi yang begitu banyak lambakan yang masuk. Sebab itu yang paling penting, betul-betul, kita kena membina jati diri. Sebab itu sistem pendidikan kita penting. Sebab itulah saya memang agak terkilan bila kita ni, sistem pendidikan kita bila berubah saja kerajaan, seolah-olah apa yang dibuat dulu tidak diteruskan. Dan banyak perkara-perkara yang diberikan fokus yang tidak perlu. Contohnya pasal kasut hitam. Buat apa kita bincang pasal kasut putih, kasut hitam? Lebih baiklah kita bincang berkenaan bagaimana kita nak meningkatkan lagi kualiti pendidikan kita supaya anak-anak kita ni dibina jati diri dia untuk berhadapan dengan suasana zaman hari ini yang begitu mencabar. Sama juga macam pendidikan agama. Apakah pendidikan agama di sekolah-sekolah hari ini mampu menjadi pendinding kepada
apa anak-anak kita, kan? Ataupun hanya sekadar anak-anak kita belajar agama secara teori tetapi praktikalnya tak ada. Jadi ini antara betul. Kalau boleh saya bagi komen sikitlah, tapi banyak isu ni sebenarnya, ya, isu yang betul. Besar yang perlu kita bincangkan secara mendalam. Apapun, terima kasih banyak Mus kerana sudi berbincang. Okey, kita jumpa lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mus. Okey, saya ambil satu dua lagi sebelum lepas pada ni Seazri pun akan ada live. Kushairi nak berbisi belum dapat. Okey, kita saya cuba add Kushairi. Sabiatun Tun. Comel Sokmo, terima kasih. Ya, apa khabar Kushairi? Alhamdulillah, sihat. Kushairi okay. Daripada mana? Saya daripada Ipoh. Ipoh. Okey, apa khabar orang Ipoh? Baik, alhamdulillah. Ya. Ni saya cuma nak tanya sikit pasal nak sentuh sikit pasal tabu haji lah. Ya. Buat sekarang ni apabila hibah tidak dibayar, lepas tu pula subsidi tabu haji tu pun nak dihilang, dihapuskan. Yang mana kalau kalau biasanya lebih kurang dalam RM9,000 kan, kita kena keluar agak RM9,980. Haa, RM10,000 lah. Ha. Tapi sekarang ni bila dia meningkat ke RM22,900. Haa, dekat RM13,000 akan meningkat. Jadi yang ini akan menyebabkan, mungkin akan menyebabkan orang Islam lah, maknanya orang Islam termasuk ibu bapa, yang mana kebanyakan ibu bapa sekarang ni diorang menabung untuk anak-anak dia, dia diorang masukkan tabung haji. Ya. Yeah. Dia dia banyak, macam anak-anak saya sendiri pun dia menabung, dia dapat duit raya anak dia, dia masukkan tabung haji walaupun umur anak dia 2 tahun. Ya. Yeah. Tapi bila jadi perkara yang macam ini, apa yang kita takutkan ialah orang Melayu ni akan apa mengelakkan diri daripada mendeposit di tabung haji. Ya. Sedangkan kita faham bahawa tabung haji ni adalah salah satu daripada institusi keuangan yang besar untuk orang Melayu kan. Betul. Samping, betul. Apa tu yang lain-lain lah, apa ni GLC yang lain-lain yang memang kita tahu. Ya. Situlah orang Melayu banyak simpan duit. Ya. Okay? Yang mana sekarang ni telah dikacau, ganggu oleh puak-puak yang kita pun faham siapa dia kan. Ya. Contohnya macam doktor beritahu tadi 19 bilion telah dimasukkan dalam a few years. Yang itu special purpose vehicle. Yang diuruskan oleh apa ni, kementerian kewangan. Jadi apa yang kita takut ialah bila orang kita, orang Melayu kita, bila tengok apa gunanya mendeposit ke dalam tabung haji. Kan, sebab asasnya tabung haji itu dulu ditubuhkan ialah untuk membantu orang yang apa ni, yang kita boleh tu. Maknanya kita ada 9,000 atau 10,000, kita dah boleh. Dan cukup masa kita pergi tabung haji. Tapi sekarang ni bila tak ada macam tu, apa yang kita takutkan ialah apa perlu kita nak deposit tabung haji, kita boleh simpan duit kita ke perbankan Islam yang patuh syariah yang lain. Betul tak? Jadi rugilah sebab lama-lama kalau tak langsung tabung haji ni akan jatuh. Akan hilang. Jadi maknanya itu yang kita risau kan. Jadi apa pandangan doktor tentang ini? Tak, itulah saya sebutkan. Saya dua malam di Lenggong dan di Batu Kura tu saya ada bersama. Oh iya ke? Ha, saya ikut ketua muda ikut demo. Itulah. Tu setiap apa ni ramai orang datang Saya memang teruja lah dengan apa yang doktor beritahu kan. Apa yang dia sampaikan bersama dengan pencapaian yang lain. Jadi itulah. Jadi balik pada soalan saya tu, apa agaknya pandangan doktor? Apa yang patut dilakukan oleh Tuan Bagi untuk maintain supaya tak pertama sekali aku cari. Saya nak sebutkan kepada semua yang menonton pada malam ini, yang mana ada simpanan di tabung haji, jangan sekali-kali kita keluarkan. Kerana tabung haji ini adalah institusi kita semua. Kan? Apa yang berlaku hari ini, sebab itulah kita harus perjuangkan supaya tabung haji kembali kepada landasannya yang asal. Dan kita nak supaya YB Menteri harus bertanggungjawab sepenuhnya. Jangan cuba untuk membuat sesuatu yang menyusahkan dan tidak memberikan keberuntungan kepada pendeposit-pendeposit. Tapi jangan sekali-kali kita keluarkan kerana ini adalah institusi kita. Kan? InsyaAllah saya nampak kita boleh
bina kembali, cuma masa saja akan menentukan. Dan sebab itu kita nak supaya kerajaan PH ni ditukar balik kepada kerajaan Barisan Nasional. Tapi kalau kita semua keluarkan duit, Tabung Haji akan jatuh. Kalau dah jatuh, untuk kita nak bangunkan benda yang kita telah bina sejak tahun 1969 bukan mudah. Jadi jangan sekali-kali kita mengambil tindakan yang itu. Tapi apa yang saya nak sebutkan, matlamat saya dah sebutkan pada awal. Dua matlamat penting Tabung Haji. Pertama, nak menguruskan orang haji. Menguruskan, nak memudahkan jemaah haji kita. Kan? Termasuklah mencari jalan macam mana kan, tabungannya yang ada itu dapat dibantu. Supaya dapat mencapai tahap istita'ah yang disebutkan sebagai kemampuan tu. Kan? Kalau YB Mujahid hari ini menggunakan istilah istita'ah, istilah fiqah untuk menjustifikasikan, untuk menghalalkan, untuk mewajarkan dia nak potong subsidi haji. Kita nak sebut kepada YB Mujahid, prinsip istita'ah ini jugalah yang digunapakai oleh Kerajaan Barisan Nasional dulu dalam membina tabung haji untuk membantu rakyat bagi menaikkan tahap kemampuan mereka, yakni istita'ah. Kan? Maksudnya, kita tak boleh mengharapkan individu itu saja. Tujuan tabung haji ditubuhkan untuk kerajaan mewujudkan satu platform yang mana platform ini akhirnya boleh membantu rakyat. Sebab tak semua rakyat yang berkemampuan untuk bayar RM22,900. Ya, betul. Jadi rakyat, ya, dia boleh mendapat kebaikan daripada institusi ini yang kalau ikut dulu, kan, institusi ini diberikan peluang yang banyak oleh kerajaan. Cara kerajaan nak membantu institusi tabung haji ini untuk berkembang ialah dengan memberikan peluang untuk tabung haji berniaga, melabur, memiliki hartanah-hartanah yang mempunyai nilai yang tinggi. Bila kita kerajaan ini berikan peluang-peluang ini, maka tabung haji boleh berkembang. Bila tabung haji berkembang, yang dapat manfaat ada dua kategori. Pertama, jemaah haji. Yang kedua adalah pendeposit. Jemaah haji mendapat manfaat dari segi keuntungan ini dapat membantu untuk menyediakan subsidi. Jadi mereka hanya membayar pada kadar yang mereka mampu, iaitu RM9,980. Yang kedua, keuntungan yang dijana daripada semua projek-projek yang dilaksanakan, bisnes, pelaburan yang dibuat oleh Tabung Haji, boleh juga dikongsi balik dengan pendeposit. Untuk pengetahuan, semenjak BN memerintah, kita tak pernah fail dalam membayar hibah. Ya. Saya sebutkan kat sini, 2009 hibah 5%, 2010 5%. 2011 5.5%, 2012 6%, 2013 8%, 2014 8.25%, 2015 8%, 2016 5.75%, tahun lepas 2017 6.25%. Bermakna kita tak pernah kurang daripada 5%. Bermakna untuk kita yang simpan dalam tabung haji jauh lebih baik daripada kita simpan di Bank Islam. Jauh lebih baik kita simpan di bank muamalat. Sebab kalau kita simpan di bank Islam, bank muamalat, bank-bank yang lain, hatta jangan kita simpan kat bank yang konvensional yang riba ni. Yang Islamik. Kalau kita simpan dalam bank-bank ini pun, paling banyak dia boleh bagi kita untuk akaun pelaburan. Paling banyak. Setakat 2% ke 2.5%. Tapi tabung haji yang kita bagi tahun lepas 6.25% dah tolak zakat. 2.5%. Maknanya kita tak payah risau lagi soal zakat. Sebab itulah apa yang kita kritik hari ini, kita perjuangkan, yang saya sebut dalam status Facebook saya, yang kita adakan live hari ini, bukan bermakna kita ini menjadi seperti mana Rafizi dulu, menghasut rakyat untuk keluarkan duit daripada tabung haji. Itu adalah cara yang tidak adil, zalim dan tidak, orang kata, rasional. Tetapi kita sebagai pembangkang, saya lah sebagai pembangkang hari ini, kita hanya menyatakan kepada pihak tabung haji, pihak menteri supaya tolonglah mempertimbangkan nasib rakyat. Takkanlah tak ada sekelumit perasaan melihat orang kampung yang menyimpan duit, penat lelah mereka menoreh getah, penat lelah mereka dengan sawah padi, mereka selama ni dalam kepala dia RM9,980. Akan datang, tiba-tiba kena bayar RM22,900.
apakah tak ada sedikit pun perasaan di dalam hati kita? Walhal tabung haji ini ditubuhkan untuk membantu orang macam ni. Sebab itulah saya nak ulang sekali lagi ya. Janganlah penonton-penonton semua yang membaca, jangan sekali-kali kita keluarkan duit daripada tabung haji. Kita kekalkan sebagai solidariti kita membantu institusi yang milik kita bersama. Cuma kita kena lawan secara bersama. Saya minta semua dapat sokong saya. Alhamdulillah. Saya ucap terima kasih kepada semua yang share, yang viral. Saya punya status Facebook hari ini. Ya, yang reach dia dah mencecah hampir 600 ribu. Ha? Dan saya yang paling penting, bukan kita nak banggakan dengan jumlah reach, jumlah share. Tetapi bila kita war-warkan ini, kita viralkan, ramai orang yang akan mula sedar. Dan saya mengharapkan kerajaan akan terpanggil dengan desakan, dengan hasrat, dengan kemarahan rakyat ini. Seperti mana di Semenyih baru-baru ini. Bila saya dedahkan berkenaan dengan polisi baru tabung haji, berkenaan dengan rayuan, mereka yang berjaya dalam rayuan haji, mereka kena bayar penuh RM22,900. Bila saya dedahkan perkara ini dan ramai rakyat bersama dengan saya, ramai yang share status itu, akhirnya YB Mujahid terpaksa U-turn. Mengatakan bahawa, oh, orang yang merayu, okey, dia akan diberikan subsidi juga RM9,980. Tak perlu bayar RM22,900. Jadi ini perkara yang sama. Dalam hal yang melibatkan isu yang dibangkitkan oleh YB Mujahid semalam, ada usaha yang dia sendiri jelaskan, kerajaan nak menggunakan konsep istita'ah, iaitu salah satu syarat dalam syarat haji, iaitu kemampuan sebagai asas untuk menunaikan haji. Dia nak jadikan ini sebagai satu alasan untuk mengurangkan subsidi yang pastinya akan menyusahkan rakyat. Kita kena sampaikan mesej yang terang, jelas dan tegas serta keras bahawa kerajaan mesti mengambil kira suara hati rakyat. Jangan sesekali membuat sesuatu seolah-olah rakyat ni tidak ada nilai, tidak ada maruah. Mentang-mentang baru 10 bulan jadi kerajaan, mereka sudah tidak mempunyai sedikit pun seolah saya anggap sebagai orang yang sudah mati rasa. Dah tak ada dah nilai rasa kepayahan rakyat di luar sana. Sebab itulah kami di peringkat pemuda pun kita perjuangkan ini bukan untuk kami pun, untuk rakyat. Sebab itu kami bersuara, saya terpaksa bersuara dengan tegas, dengan lantang. Saya pergi ke Lenggong, saya pergi ke Larut, malam esok di Sungai Besar, saya round ke Malaysia. Saya tak kira penat dan lelah kerana saya nak pastikan rakyat mesti bersama-sama kita kena tolak Kerajaan Pakatan Harapan yang banyak menyusahkan, banyak menipu rakyat, banyak menghancingkan rakyat. Ya? Syarif? Okay, terima kasih. Cuba saya sebenarnya nak tunggu Rafizi Ramli punya komen. Sebab apa? Ya. Dia bukan kesalahan penyimpan deposit yang paling banyak. Rasanya ratusan ribu. Ya. Deposit dalam tu. Apa komen dia agaknya tentang hibah yang tidak dibayar ni? Dia pun rugi lah, betul tak? Ya, ya. Okeylah, terima kasih banyak Pak Syari. Terima kasih. Okey, harap jumpa lagi lah, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih orang Ipoh. Inilah realiti yang ada. Okey, saya rasa kita sudah mencicah pukul 12. Sazri pun nak live selepas pada ni. Saya minta maaf lah tak dapat nak live dengan Sazri. Saya tak tahu apa masalah dia. Mungkin esok boleh jumpa dengan saya, Gomor. Kena check dia, macam mana, apa isu, kenapa saya tak boleh live dengan Gomor ni. Ada sabotaj ke apa. Tapi secara kesimpulannya, untuk sahabat-sahabat, penonton-penonton, terima kasih banyak-banyak bersama dengan saya. Saya sebutkan tadi kan, isu tabung haji ini adalah isu kita bersama. Kita kena terus berjuang untuk mempertahankan satu-satunya institusi orang Islam yang kita telah bina begitu panjang tempohnya. Berjaya membuktikan kejayaan model ini sehingga dihormati seantero dunia. Takkan kita nak menghancurkan dan membiarkan orang-orang yang rakus berkuasa hari ini melakukan sewenang-wenangnya kepada harta, kepada pemilikan umat Islam. Sebab itulah, bersamalah dengan kita semua, kita harus bersolidariti, kita harus bermuafakat, kita harus bersama-sama
menghantar mesej yang jelas, tegas kepada Kerajaan Pakatan Harapan, YB Mujahid, supaya jangan buat sesuatu perkara yang menyusahkan rakyat dan umat Islam. Jadi saya sekali lagi, saya ucap terima kasih. InsyaAllah siapa yang ada di Sungai Besar esok, InsyaAllah saya akan ke Sungai Besar bersama-sama dengan PAS. Akan ada himpunan penyatuan ummah antara UMNO dengan PAS. Saya akan mewakili UMNO, manakala PAS akan diwakili oleh Naib Presiden PAS sendiri, iaitu Al-Fadhil Ustaz Idris. Ustaz Idris Ahmad, sama-sama kita berjumpa malam esok, sehingga kita jumpa lagi minggu depan. Saya tak dapat nak minta maaf, saya tak dapat nak buat kekerapan dia, saya hanya mampu buat seminggu sekali ya. Live FB ni kita bincang pelbagai isu-isu semasa, boleh kita bincang bersama, kerana hari-hari lain saya banyak menjelajah daripada satu negeri ke satu negeri, saya pergi ke satu parlimen ke satu parlimen, tidak lain dan tidak bukan untuk kita memastikan, pertama, orang muda harus sedar daripada lena, daripada mimpi-mimpi indah. Kita harus memastikan kuasa Melayu Islam ini kembali kuat. Malaysia yang asal harus kita bina kembali. Bukan Malaysia baru yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan hau biru, bercakap berkenaan dengan rule of law, tetapi segala-galanya diperkotak-katikkan, bercakap soal janji-janji yang tidak ditunaikan. Dan rakyat hari ini boleh diremeh, diperlakukan seolah-olah rakyat tidak ada maruah. Macam inilah. Ha? Seperti mana isu yang kita bincang pada malam ini. Jadi, semoga kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Ha? Selamat beradu, selamat teruskan kerja-kerja yang baik. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.